Pemirsa, diduga kondisi bangunan rapuh kantor Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ambruk. 2 dari 5 pegawai BNN tertimpa puing bangunan dan mengalami luka cukup parah. Garis polisi masih terpasang di bangunan kantor BNK di Jalan R.A. Kosasi, Kecamatan Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan yang didirikan pada tahun 1981 ini seketika ambruk dan menimpa 5 pegawai BNK. Kelima korban yakni Brigadir Teddy Triadi, Bribka Reni Sumbawa, Reni Priadi, Bunga Pramesti, dan Rafli Algani. Sementara 2 korban luka parah, Brigadir Beni Sumbawa dirawat di Rumah Sakit Hermina, Sukaraja. Atapnya itu udah lepas, dalam hitungan detik, dia udah maju ke belakang, lepas. Ambruk, yang saya sadar itu ya, ini gempa. Saya mau lari keluar, ingat, ambil dulu senjata, baru lari, udah. Kendati bangunan kantor BNK ambruk, pelayanan dan pengawasan serta rehabilitasi tetap berjalan dengan normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews, melaporkan.